Halo semua sahabatku, bertemu lagi bersama saya Subrata Bali Rocky di channel SUBLC Trip. Sekarang saya masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Miami. Dari Jakarta, Bandar Udara Soekarno-Hatta menuju Miami transit di Doha, Ahmad International Airport. Sekarang masih proses check-in. Kebetulan pesawat yang ditumpangi adalah Qatar Airways menuju Doha lalu Miami. Oke guys, sekarang kita lagi menunggu di gate keberangkatan Jakarta Doha. Dan selanjutnya melanjutkan ke Miami. Sekarang tengah malam di Jakarta guys, jam 1. Begini suasananya di sekitar Bandara Soekarno-Hatta keberangkatan internasional. Buat sahabat yang mau terbang, gas saja terus. Jangan kasih. Oke guys, sampai jumpa lagi nanti. Oke bosku, saya baru tiba di Doha Ahmad International Airport transit menuju Miami. Sekitar 8 jam lebih 1 menit, departing jam 1.40 AM, sampai di sini di Doha jam 5.50 AM waktu setempat. Nah, di sini saya masih ada waktu sekitar 2 jam sebelum departing menuju Miami. Nah, seperti inilah suasana Ahmad International Airport Doha di pagi hari ini. Menuju gate keberangkatan selanjutnya, turun dari pesawat lalu kita diajak naik bus menuju gate keberangkatan menuju Miami. Ikuti terus ya bosku, jangan lupa dibantu untuk like, komen, dan subscribe-nya. Nah, setiba di lokasi keberangkatan langsung cek nomor gate pesawat yang akan kita tumpangi. Setelah didapat, jangan dilupakan ya bosku agar tidak bingung. Perhatikan dengan cermat nomor pesawat, gate, dan tujuannya. Dan waktu departingnya juga. Oke, nikmati saja bosku keberangkatan dari Doha menuju Miami 15 jam 45 menit. Departing jam 7.50 AM, nanti kita akan sampai sekitar jam 4.35 PM waktu Miami.
السيدات والسادة، نرحب بكم في مطار ميامي الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية. حيث التوقيت المحلي هنا يشير إلى الساعة 4:30 ظهرا. درجة الحرارة الخارجية هي 33 درجة مئوية. من أجل سلامتكم يرجى من حضراتكم البقاء جالسين في مقاعدكم على تحديد المطار حسب ترتيب الصفوف. لذا نرجو من حضراتكم البقاء جالسين في مقاعدكم حتى نزور المتسللين. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off.